Yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kepada kerajaan ialah memastikan kerangka perundangan itu dapat disusun bagi mengatasi masalah-masalah tertentu. Kerana antara kerangka perundangan dengan kesalahan-kesalahan ataupun ruang melakukan kesalahan itu ataupun individu yang melakukan kesalahan itu, dia ada dua perkara yang berbeza. Kalau sekiranya dalam sistem perundangan kita, termasuk dalam hal berkaitan syarikat, ada kerangka undang-undang yang mencukupi, tidak bermakna kesalahan tak boleh berlaku. Macam jurutong tadi, dia bangkitkan perkara 1MDB berkali-kali. Seperti mana dia masih lagi pembangkang. Sepatutnya dalam menjadi kerajaan, dengan pengalaman yang telah mereka lalui, dengan perspektif yang ada pada mereka, mereka sepatutnya dalam membentangkan rang undang-undang ini, memasukkan apakah perkara-perkara bagi melengkapkan kerangka itu supaya masalah itu tidak berulang. Kita kena membezakan perilaku individu dengan soal kerangka perundangan. Macam misalnya sekarang, dalam soal gejala-gejala lain selain daripada kesalahan-kesalahan komersial dan kesalahan dalam bidang perniagaan, apakah tumpat bersetuju kalau saya katakan misalnya dalam soal gejala sosial? Kita harus merasa bimbang sekarang ini, penjawat-penjawat awam, VIPs, orang-orang politik, kelihatan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang cukup membimbangkan. Persemburitan, rogol amah, menderhaka pada sultan, meliwat, anak-anak terlibat dengan dadah. Ini semua kesalahan, tapi kita kena bezakan kesalahan yang dilakukan oleh individu, adakah berada dalam ruang lingkup kerangka undang-undang yang mencukupi untuk diambil tindakan. Maka begitulah juga dalam soal undang-undang berkaitan dengan perniagaan ini, kita tidak dapat nafikan akan ada kesalahan di sana sini. Tetapi apakah kerangka perundangan sudah mencukupi supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu dapat melalui due process dengan memberi penghormatan kepada rule of law. Jadi apa pandangan tumpat dalam soal ini? Kerana kita boleh saja berdiri, merompak, menyamun dan sebagainya. Sepatutnya seorang peguam tak mengeluarkan kenyataan yang begitu. Kalau ada rompakan, ada ke tidak kerangka undang-undang? Kalau ada menyamun, ada ke tidak kerangka undang-undang? Dan bagi orang yang dah jadi kerajaan, sudah diambil tindakan atau belum? Kalau dah ambil tindakan, perkara itu sudah ada di mahkamah, bolehkah kita bersabar, biarkan proses mahkamah berjalan? Itu sepatutnya tertib kita sebagai ahli-ahli parlimen. Bukannya mengulang perkara yang sama dengan cara yang tidak meletakkan setaraf dengan kita sebagai seorang ahli parlimen.